di kawasan sekarang Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini masih sedikit dirawat. Sementara tahun 2017 lalu, dianggarkan 2,2 miliar untuk renovasi di kawasan Taman Budaya Raja Haji. Dari pantauan Diamond TV, di kawasan Taman Budaya Raja Haji masih ada bangunan yang belum direnovasi dengan baik. Salah satunya di pintu masuk menuju ke kawasan Taman Budaya Haji. Tampak bangunan yang tidak terawat di sudut bangunan ini, perawan bangunan runtuh, lampu bergelantungan, pagar mulai rapuh dan berkarat, serta panama yang diresmikan oleh menteri kotor dan penuh coret-coretan tangan jahit. Salah satu warga bernama Hafiz mengatakan, taman kawasan budaya Raja Haji ini sudah digelontorkan dana untuk direnovasi, namun masih ada yang belum direnovasi. Salah satunya pintu masuk menuju kawasan Taman Budaya Raja Haji. Hafiz berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang menjaganya dan perlu penjagaan di taman ini. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Hulu melaporkan.